Alhamdulillah, Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam, wa ja'ilin nuri minal zulam, wa mukhjizis sabri minal alam, fa mulkit taubati alal nadam, fa nashkuruhu alal masaibi kama nashkuruhu alal ni'am, wa nusalli wa sallim ala rasulihil akram, lisharafil ashammi wal nuril atam wal kitabil muhkam, وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن وقال أيضا لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم أما بعد segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, Allah yang memiliki kerajaan di langit dan juga kerajaan di bumi. Allah lah yang memberikan kepada kita segala macam nikmat dan juga karunia-Nya. Maka kita sebagai hamba-Nya tak patut dan tidak pantas untuk menyombongkan diri kepada sesama manusia. Karena apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, bahkan nyawa yang ada pada diri kita pun, itu bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau titipan, suatu saat pasti Allah akan kembali mengambil apa yang Allah titipkan kepada kita. Dan kita tidak memiliki apapun. Bahkan satu helai rambut yang ada pada diri kita, itu bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak sombong, karena baginya lah sifat kebesaran dan keagungan. Walahul kibriya, bagi Allah lah selendang kesombongan tersebut. Maka kita hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang tidak memiliki apapun, tidak boleh sombong kepada sesama manusia. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang memperjuangkan dinul Islam, berkorban apapun yang beliau miliki untuk menyampaikan kebenaran. Darah, keringat, air mata beliau korbankan di jalan Allah yang mulia untuk membenahi akhlak-akhlak manusia yang ketika itu akhlak-akhlak manusia yang sangat buruk dan gelap. Nabi Muhammad SAW membawa lentera untuk menyinari dunia dari kegelapan jahiliyah, untuk menyeret dan mengajak umat manusia kepada keabadian dan kedamaian serta keselamatan, yaitu mengikuti ajaran yang telah beliau Rasulullah SAW bawa. Maka kita selaku umatnya yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW haruslah mengambil suri tauladan dari beliau, mengikuti dan menerima apa yang beliau ajarkan kepada kita, dan meninggalkan apa yang telah beliau larang dan beliau benci dari perbuatan-perbuatan. Maka jika sudah demikian, kita akan dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kita akan diperkenankan untuk minum di telaganya, di telaga Al-Kautsar pada hari akhir nanti. Karena pada hari akhir nanti ada umat yang datang kepada Rasulullah mengaku sebagai umatnya, tapi Rasulullah mendustakan pengakuan tersebut. Karena apa?
karena semasa di dunia orang-orang tersebut merubah syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika di akhirat dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mau mengakui mereka sebagai umatnya. Maka dilaranglah dan diusir mereka dari telaga Al-Kautsar. Semoga kita semua diperkenankan oleh Allah untuk mencicipi dan meminum telaga Al-Kautsar. Karena keutamaan bagi siapa saja yang meminum telaga Al-Kautsar, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin ma'asyiral Jumat pada hari ini untuk senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takwalah adalah bekal yang akan kita bawa untuk menemui Allah. Rasa takut kita kepada Allah adalah bekal yang akan menentukan kita selamat atau tidak. Maka Allah sudah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekallah kalian semua. Sebaik-baik bekal adalah takwa, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rasa takwa yang sejati adalah kita melakukan atau mengaplikasikan atau mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah tanpa harus memilah dan memilih perintah mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan kita meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Itu adalah bentuk takwa yang sejati. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa takwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Maka hadirin Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita Allah pandaikan untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap saat selalu tumbuh rasa takut dan semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Agar dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi bahwa Allah melihat kita, melihat apa yang kita perbuat. Sehingga ketika kita ingin bermaksiat, kita takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Dan pada akhirnya Allah akan menghadiahi kepada kita husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir mencantumkan salah satu kisah yang di mana pada tahun 14 Hijriah, tepatnya pada tahun 637 Masehi, ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab mengutus pasukannya menuju Irak, menuju daerah yang bernama Qadisiyah. Umar bin Al-Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang, sebagai komando yang memimpin pasukan kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir dari kalangan Persia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun berangkat dari Madinah menuju Irak, tepatnya di daerah Qadisiyah. Dan sesampainya di sana, sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas dan kaum muslimin menyerang musuh, Sa'ad membawa surat yang berisikan wasiat dari Khalifah Umar bin Al-Khattab. Di dalam wasiatnya tersebut, Khalifah Umar bin Al-Khattab menyampaikan pesan-pesan yang harus diingat oleh kaum muslimin dan juga kita hari ini. Di dalamnya terdapat pesan dan kelemahan kaum muslimin serta apa saja yang membuat kaum muslimin menang. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun membacakan surat wasiat dari Umar bin Khattab tersebut. Surat tersebut berisi, "Amma ba'du. Aku perintahkan kamu wahai Sa'ad dan juga seluruh pasukan kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah strategi yang ampuh dan senjata yang paling kuat untuk mengalahkan musuh. Aku perintahkan kepada kalian, wahai pasukan kaum muslimin, untuk lebih takut kepada perbuatan maksiat yang kalian lakukan daripada takut kepada musuh. Karena dampak dari maksiat itu lebih bahaya daripada dampak serangan musuh kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin disebabkan musuh-musuh mereka yang bermaksiat. Karena tanpa itu kaum muslimin bukanlah apa-apa. Senjata yang dibawa kaum muslimin, jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan jumlah dan senjata kaum orang-orang kafir, orang-orang dari Persia. Maka takutlah kalian kepada Allah dan takutlah untuk berbuat maksiat. Karena jika kalian sama-sama bermaksiat, maka orang-orang kafir akan mudah mengalahkan kalian
memporak-porandakan barisan kalian. Tetapi kalau kalian takwa kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat, maka kalian akan dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan kalian. Itu adalah pesan wasiat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukan kaum muslimin pada saat perang Qadisiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita renungi bersama, apa yang diwasiatkan oleh Umar kepada Sa'ad itu adalah sesuatu yang menjadi kenyataan dan harus kita renungi pada hari ini. Hari ini kalau kita melihat kaum muslimin yang dahulu kaum muslimin memiliki kemuliaan, memiliki keagungan, dihormati dan disegani oleh lawan, oleh orang-orang kafir, hari ini kaum muslimin tidak ada harga dirinya sedikit pun. Tidak lagi memiliki kehormatan dan kemuliaan. Karena apa? Karena disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ribuan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga hari ini Allah mencampakkan azab kepada kita. Allah tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin karena dosa yang kita lakukan. Lihat, begitu banyak saudara-saudara kita, saudari muslimah kita di luar sana yang dinodai kehormatannya. Anak-anak dibunuh di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya dibunuh di depan anak-anaknya. Kita yang hari ini merasakan aman dan nyaman seharusnya mampu untuk menolong mereka yang dizalimi. Tapi apa yang terjadi? Kita masih diam di tempat ini. Tidak mampu kita berangkat ke sana untuk menolong. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Sehingga langkah-langkah kita tertahan di tempat ini. Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada syariatnya. Allah murka dan Allah marah kepada orang-orang yang tidak mengindahkan perintahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ini perintah Allah yang sudah lama ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang kita baca tidak berubah sedikit pun isinya. Tapi kenapa kaum muslimin tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan ini? Mereka justru berpecah belah, senang dengan pecah belah yang mereka lakukan. Dan ketika diseru untuk bersatu, untuk kembali kepada tali agama Allah, mereka enggan, bahkan mereka mencemooh dakwah tersebut. Inilah yang menjadi sebab lemahnya kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yuhlikan nas hatta yu'dziru min anfusihim." Manusia tidak akan hancur hingga mereka banyak berbuat dosa. Hari ini kalau kita bilang, apakah umat Islam jaya? Apakah Islam ini berada di puncak kemenangan? Tidak. Umat Islam berada dalam keterpurukan dan kehancuran. Orang-orang kafir begitu mudahnya mempermainkan kita. Dari timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Digonjang-ganjing barisan kita. Diporak-porandakan, diadu domba. Inilah realita yang terjadi pada kaum muslimin. Tapi kita hari ini bisa apa? Yang merasakan keamanan, ketentraman. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masih banyak kaum muslimin yang belum sadar bahwa dosa perpecahanlah yang membuat mereka menjadi hina. Bayangkan saja, dahulu kaum muslimin berhasil menguasai sepertiga dari dunia. Hari ini, jangankan sepertiga dari dunia, kita ingin melaksanakan syariat Allah di tempat kita hari ini, tidak bisa. Karena masih banyak orang-orang Islam yang belum faham, yang belum mengerti. Ada yang sudah mengerti, tapi mereka malah mendustakan apa yang mereka mengerti dari ilmu mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita perlu hati-hati terhadap dosa yang satu ini, dosa perpecahan. Dosa yang sudah merenggut jutaan nyawa anak-anak. Dosa yang sudah merenggut jutaan kehormatan wanita muslimah dan juga laki-laki muslim. Karena dosa perpecahan ini, hari ini kita tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya bagaimana diatur oleh syariat Allah. Karena dosa perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya ada dari penduduk suatu negeri yang beriman dan bertakwa, maka pasti kami akan bukakan pintu rahmat, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Orang tersebut justru mendustakan perintah-perintah Allah. Maka kami ambil mereka, kami azab mereka atas apa yang mereka perbuat. Bukankah dosa yang mengeluarkan ayah kita dan ibu kita Adam dan Hawa dari surga?
tempat yang begitu banyak kenikmatan, menuju dunia, tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Bukankah dosa yang menyebabkan Allah mengirimkan angin kepada kaum 'Ad sehingga mayat-mayat mereka berterbangan ditiup angin layaknya pohon-pohon kurma yang telapuk? Bukankah karena dosa pengikut Nabi Nuh yang tidak mau beriman ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah karena dosa Bani Israel yang tadinya kuat mereka berhasil dikalahkan oleh orang-orang Majusi sehingga orang-orang Majusi berbuat semena-mena membakar rumah-rumah mereka, membunuh anak-anak mereka dan merusak kehormatan wanita-wanita mereka? Itu semua karena dosa yang dilakukan. Maka wahai ikhwah, wahai kaum muslimin, kembalilah kepada jalan Allah. Jangan sampai karena dosa perpecahan yang kita lakukan berdampak buruk bagi kehidupan kita ke depannya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjamaah, untuk terus bersatu, jangan berpecah belah. Apapun yang terjadi, jika itu adalah sebuah musibah, maka introspeksi dirilah. Bisa jadi karena dosa kita. Dan belum tentu kita yang mengetahui jamaah itu jauh lebih baik, belum tentu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa istiqomah di dalamnya. Buktinya masih ada suatu kaum yang memang dia sudah merasakan nikmatnya jamaah, tapi masih Allah uji dengan ujian sedikit sehingga dari ujian tersebut kaum tersebut akhirnya berpecah belah kembali, saling sikut menyikut sesama kaum muslimin, saling menyalahkan, saling menuduh, saling menghibah sesama kaum muslimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya bayinah kepada kamu. Maka bisa jadi juga apa yang dialami oleh warga Khilafatul Muslimin hari ini karena dosa yang dilakukan oleh kita semua. Hari ini kita diuji dengan berbagai macam ujian yang menyakitkan hati, yang menyayat perasaan, bisa jadi karena dosa kita. Kita masih menggibah kepada saudara kita satu sama lain, masih membenci, menggunjing, masih menyalahkan. Padahal kita sudah tahu bahwa berpecah belah dan berselisih itu tidak baik. Kita diperintahkan, kita memiliki misi untuk mendakwahkan mereka bersatu kepada jamaah. Tapi di dalam barisan kita sendiri, kita masih berpecah. Na'udzubillah. Semoga kita segera sadar dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib kembali berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sekecil apapun larangan, kalau kita berani mendekatinya, maka disitulah kehancuran akan menanti kita. Tetapi sedikit apapun dan sekecil apapun perintah Allah kita laksanakan dan kita berusaha konsisten melaksanakan perintah Allah tersebut, maka Allah akan memberikan kita hadiah berupa rahmat dan juga surganya. Maka di khutbah yang kedua ini, khatib kembali berpesan kepada seluruh kaum muslimin bahwasannya takwa, rasa takut kita kepada Allah dan rasa takut kita untuk berbuat maksiat adalah penentu bagi kita semua. Kalau kita ingin selamat, maka tingkatkan dan betul-betul sesuaikan, jujurlah kita dalam bertakwa. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa sebaik-baik takwa, agar nantinya kita ketika wafat dimafatkan keadaan ini. Dan jangan sampai kita hanya berkuar-kuar takwa, takwa dan takwa, tetapi dalam pengaplikasiannya kita justru melenceng dari apa kita serukan. Kita menyuruh orang untuk bersatu, berjamaah dan jangan berpecah belah, tetapi justru kitalah orang-orang yang berpecah belah. Kitalah orang-orang yang berikhtilaf, orang-orang yang berselisih dan terus-menerus berselisih. Maka jangan harap rahmat Allah turun kepada orang-orang yang hanya menasihati orang untuk berbuat kebaikan tapi tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tundukkan kita. Kita berdoa dengan ikhlas, dengan hati yang khusyuk, semoga Allah memandaikan kita, menolong kita dalam perjuangan ini, dalam iqamatuddin ini. Jangan sampai kita berjuang di jalan Allah tetapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrig alayna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrig alayna sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anji khalifatana, Allahumma anji khalifatana, Allahumma anji khalifatana. Allahumma arzuqna shahadatan fi sabilik. Allahumma arzuqna shahadatan fi sabilik. Allahumma arzuqna shahadatan fi sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.